Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang masih pandemi, jaga kesehatan dengan ketat dan yuk divaksin booster. Saya Yani dari Kami Bijak, mau menginformasikan berita tim Indonesia masuk 5 besar lomba Microsoft. Tim Indonesia berhasil masuk 5 besar lomba hackathon Microsoft AI for Accessibility tingkat Asia Pasifik AI4A. Tim Indonesia membuat program terjemahan huruf Arab ke huruf Braille. Ini bersaing dengan 75 tim dari negara lain. Lomba ini ada 14 perusahaan yang membantu cari solusi untuk masalah akses disabilitas. Contoh masalah akses transportasi, gadget, dan alat bantu bahasa. Ketua Microsoft Asia, Pratima memuji kompetisi tersebut inspiratif karena membuat semua orang ingin terlibat membantu proyek itu dan mengucapkan selamat pada 5 besar. Yang mendapatkan hadiah uang, dukungan teknis, dan pendampingan Microsoft Azure. Tim Singapura membuat program untuk tuli dalam berkomunikasi dengan orang dengar, namanya Meet Me Here. Wow, luar biasa ya. Oke, sekian informasi berita hari ini. Terima kasih telah menonton. Tetap menonton Kami Bijak ya. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak.